Ya, kita dari Toko Anugrah Sport. Kalau kalian mau lihat tentang rakyat-rakyat lagi, bisa di subscribe sama di like dia videonya. Ini kita mau bahas rakyat Victor Dragon Ball Z juga lagi. Banyak yang tanya, kalau kita kok gak bahas rakyatnya? Kemarin kan kita sudah unboxing, lihat dapat apa aja. Kalau bahas rakyatnya ini, spek rakyatnya ini, dia ini 4U G5. Terus banyak yang nanya, ini kalau dari Victor biasanya seri apa ini? Kalau ini serinya Hyper Nano X, jadi dia all around ini ya. All around, jadi kecepatan, power dan kontrol itu masih oke. Terus kalian bisa lihat sendiri, ini raketnya enggak seberapa kaku juga, jadi enak dipakai. Biasa ini. Pasti gampang dipakainya sih. Ini sisinya Shenron kalau dia bilangnya. Nah, di sininya ada Dragon Ball-nya ya. Ini Dragon Ball. Di sininya ini. Kali ini kemarin kan kita lihat yang BG66 Ultimate JP senarnya. Kali ini kita coba pakai senar bawaannya. Ini pesanan bos di Bali. Senar bawaannya itu FPS 63 itu tebelnya 0,63 ya milimeter. Nih coba, jadi tarik 26, 27 gitu sudah kenceng. Nih, di sininya juga ada hologram Victor. Kodenya mesti ID gini kalau asli. 4U G5. G5 itu grip-nya. Standar Indonesia biasanya masuk mesti G5. Jadi jarang ada pilihan untuk grip-nya di Indonesia. Kalau ukuran ini biasanya masih ada, tapi kalau khusus ini keluarnya 4U. Enak lah paketnya, worth it. Ini terus banyak yang tanya dalam Dragon Ball ini isinya apa. Nah, ini isinya grip ya. Jadi cara bukanya itu kalau kalian buka gini nggak bisa buka. Tapi kalau ternyata kita kemarin juga bingung sih pertamanya cara bukanya, tapi sekarang udah ngerti. Ini harus ditekan di tengahnya sini ya, Dragon Ball-nya. Kalau kita tekan, nah nanti bisa ada gripnya. Ini grip limited edition juga ini, lihat. Bisa dilihat Victor Z. Nah. Sementara gitu dulu. Terima kasih.